Tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba sahaja nama usahawan kontroversi Datuk Seri Vida dikabarkan bakal berkahwin tidak lama lagi. Memetik laporan dari utusan Malaysia, pemilik nama sebenar Hasmiza binti Othman seakan mengunci mulut apabila meminta semua supaya menantikan sahaja berita baik daripadanya. Kahwin, tunggu sahaja berita baik saya, ujarnya ringkas. Jawapan yang diberi itu, susulan pertanyaan tentang desas-desus mengenai dirinya yang dikatakan bakal melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi dan sedang sibuk membuat persiapan. Jelasnya, dia enggan berkongsi berkenaan kisah peribadinya kerana mahu menjaga hati beberapa pihak. Memang kalau ikutkan, saya kurang kontroversi kebelakangan ini, tetapi itu disebabkan kesibukan saya menguruskan beberapa hal peribadi. Bukan mahu menyorokkan berita baik, cuma nanti sahajalah, bila tiba masa sesuai, saya akan kongsi, jelasnya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.